Ya inilah baru Persib ditinggal dengan secara tiba-tiba mendadak seperti ini ya. Waktu kemarin setelah bertanding ya langsung saya juga sangat terkejut, kaget. Habis bertanding langsung kumpul mengundurkan diri apa karena dia bilang saudaranya keluarganya terutama orang tuanya ya atau ibunya ya sakit keras begitu dan udah pikun katanya jadi dia harus selalu mendampingi orang tuanya itu jadi nggak bisa apa-apa kita pun juga padahal saya udah bujuk meminta memang supaya tolonglah bertahan dulu kalau bisa masih ditahan saya bilang mungkin kan bolehlah kalau pulang 10 hari mungkin tapi dia bilang bahwa saya tidak mungkin kembali begitu kaget semuanya gitu. Ya lagi mudah-mudahan lah dari manajemennya dengan segala cara sekarang mencari pelatih baru karena apapun ya yang ada di Persib ya ada asisten Yaya dari PT memberikan kewenangan dulu begitu. Sudah ada kandidatnya Pak? Belum, saya belum dikasih tahu. Udah ada beberapa ya waktu kemarin berapa banyak gitu ya. Tapi nanti bagaimana manajemen siapa yang terpilih gitu ya. Siapa asing yang semua, Pak, asing semuanya juga asing. Ada berapa kandidat? Kemarin baru yang disampaikan ke saya ada 4 ya. Ada 4 kandidat ya. Nah, kalau saya tidak intervensi ya, mungkin kalau saya bicara pun juga seperti sekarang contoh Yaya. Kan saya tidak bisa, ya kalau bisa temenin ini tidak bisa seperti itu ya. Jadi Yaya pun juga terserah Yaya mau mengambil siapa dulu dan mendampingi siapa begitu. Nah, seperti sekarang pelatih, saya tidak bisa bilang, yang sudah pengalaman. Yang pengalaman pun juga kalau tidak membawa kebaikan kemarin-kemarin ini buat apa begitu kan. Iya kan? Nanti pun juga manajemen yang menentukan kayaknya mah tidak yang pernah melatih di sini. Berarti lagi 4 nama ini belum pernah di sini. Belum. Ya pokoknya yang bisa menyesuaikan tahu juga karakter-karakter gitu ya cepat bisa membaca karena tidak segampang itu ya. Apalagi orang baru nanti kan pasti kikuk ya itu pasti ada kesenjangan tapi mudah-mudahan saja kita doakan kita berdoa mudah-mudahanlah tidak ada masalah dan cepat juga ada penyelesaian dan cepat juga datang pelatih baru begitu ya. Iya ada target pekan berapa harus punya pelatih Pak? Ini harus segera ya harus ini juga begitu pelatih tidak ada dari manajemen juga bergerak ya. Waktu pun juga saya langsung ya udah dikasih tahu juga dari manajemen si A, si B ya untuk yang menjadi pelatih. Ada klausul misalnya berhenti di tengah jalan ya semacam sanksi dari pelatih misalnya? Ya nanti kalau jelas alasannya ya kalau tidak jelas alasannya mungkin nanti ada sanksi ya.